Ayo belajar menghafal 40 hadis pendek. Imaniyat Ittaqillah haitsumakun. Artinya, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadat khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mu'amalat sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Artinya, mencaci seorang muslim adalah dosa dan memeranginya adalah kufur. Hadis riwayat Tirmizi. Muasyarat man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Artinya, siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Akhlakiat la yarhamullahu man la yarhamun nas. Artinya, tidak disayang Allah orang yang tidak sayang kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Imaniyat ad-dallu alal khairi kafaili. Artinya, orang yang mengajak kebaikan mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadat anfik yabna adama yunfak alaik. Artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari atau muttafaqun alaih. Mu'amalat ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Artinya, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Muasyarat aliyadul ulya khairun minal yadis sufla. Artinya,
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Akhlakiat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dadah, sampai jumpa lagi.